sepintas Bukit Az-Zikra tidak berbeda dengan perumahan lainnya di Jabotabek. Namun, perumahan tersebut dikhususkan untuk kaum muslim. Az-Zikra terletak di Cipambuan, Sentul Selatan, Jawa Barat. Kompleks ini dapat dijangkau melalui tol Jagorawi. Jaraknya sekitar 30 menit perjalanan dari Jakarta. Pendiri perumahan tersebut adalah Ustadz Kondang Muhammad Arifin Ilham. Ia sekaligus ingin mengembangkan kawasan itu menjadi pusat studi Islam. Sebagai pemukiman muslim, lingkungan kehidupan di Bukit Az-Zikra diatur sesuai syariat. Antara lain, dilarang merokok di perumahan tersebut, kaum hawa diwajibkan untuk berjilbab, dan setiap penghuni harus salat berjamaah di masjid. Bukit Az-Zikra memiliki masjid megah bernama Muammar Gaddafi. Masjid senilai 40 miliar rupiah ini merupakan bantuan dari Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Dari Sentul, Jawa Barat, Irwan Nugroho melaporkan.